Warga di Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Jombang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat. Mayat pria yang diketahui bernama Ujud Pujiono ini ditemukan tewas di dalam kamarnya. Korban ditemukan dalam kondisi penuh darah dan dalam keadaan kaku. Sejumlah kerabat keluarga korban masih menunggu kepulangan jenazah korban yang sudah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Jombang. Saat ditemukan, jasad korban posisi tengkurap dan bagian muka ada bekas luka. Saat tubuhnya dibalik, ada bekas darah di sekitar wajah korban. Petugas kepolisian masih menunggu tim kedokteran dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk melakukan otopsi jasad pria berusia 38 tahun tersebut. AKP Azi Pratas Gustipu Kasat Reskrim Polres Jombang mengatakan masih menunggu kepastian hasil otopsi. Dari hasil pemeriksaan fisik memang ditemukan luka di bagian wajah korban. Namun luka ini disebabkan penganiayaan atau faktor lain, petugas masih belum bisa memastikan. Penemuan mayat identitasnya sudah kita ketahui atas nama Ujud ini warga Peterongan Desa Mancar. Untuk motifnya kita masih lidik lebih dalam, cuman ada di setelah identifikasi itu kita memang ditemukan ada darah di wajah ini, tapi kita belum tahu apakah dugaan penganiayaan atau ada darah sakit ataupun jatuh. Selain menunggu hasil otopsi, petugas juga terus mendalami kasus ini dengan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Usai dilakukan otopsi, jenazah rencananya akan dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan di desanya. Saiful Mualimin, CTV.